Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal. Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat hidayah taufik, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal-amal ibadah kita dan memastikan kita dalam husnul khotimah. Salawat salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil kiamah kita semua mudah-mudahan memperoleh syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita setiap saat di dalam hidup kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, yaitu melalui ilmu pengetahuan, melalui pemahaman yang lurus dan benar. Terus kita mencari dan mengkaji bagaimana agar kita betul-betul memperoleh dan menduduki posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tiga golongan orang-orang yang mencari jalan Allah atau orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah al-abidun. Al-abidun, orang-orang ahli ibadah. Orang-orang ini, kelompok ini, ia fokus dengan ibadah sehari-hari, ibadah zahiriyah. Ia sibuk di dalam kehidupannya, kesehariannya dengan ibadah. Dari sholatnya, dari zakatnya, dari membaca Al-Qur'annya, berzikir, semua dilakukan adalah untuk memperoleh balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lakukan itu agar bisa masuk ke dalam surga. Mereka lakukan itu supaya dijauhkan daripada api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap hari, setiap saat, ia tidak lepas dari zikrullah,
ia selalu menjaga salat lima waktu, bahkan salat-salat sunnah yang lain. Ini dikerjakan hanya untuk mengharapkan masuk ke dalam surga Allah dan dijauhi daripada api neraka. Yang kedua adalah al-muridun. Al-muridun juga termasuk golongan ahli ibadah yang menginginkan sesuatu, menginginkan pencapaian dari ibadah mereka, berzikir, membaca, hidup, ia puasa, ia lakukan sholat dengan baik, tertib, baik fardu maupun sunnah, semua dilakukan mengharapkan kebaikan-kebaikan, mengharapkan kemuliaan-kemuliaan atau karomah yang disebut dan diberikan untuk wali-wali Allah. Itu yang diharapkan, berharap ingin melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mengharapkan kemuliaan-kemuliaan, keajaiban-keajaiban dari apa yang ia pikirkan, dari apa-apa yang ia kerjakan di dalam kesehariannya. Kedua kelompok ini dalam pandangan agama adalah kurang terpuji. Dua kelompok ini dalam pandangan agama, dalam pandangan orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terpuji, karena mereka telah memposisikan diri mereka sebagai pekerja-pekerja, pegawai-pegawai. Ia bekerja untuk mengharapkan upah, ia bekerja untuk mendapatkan ganjaran, bukan didasari dengan cinta, didasari dengan kerelaan, didasari dengan hati yang betul-betul bening, murni, jernih untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga inilah golongan yang paling tinggi. Yang ketiga inilah golongan yang paling mulia, yaitu al-arifuna billah, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, yang benar-benar mengenal siapa Allah, yang mengenal siapa diri mereka. Sesungguhnya kelompok ini tidak melihat apa-apa kecuali ia melihat apa yang ada di atas dunia ini, apa yang ada dalam kehidupan ini. Itu adalah kerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mempunyai wewenang, manusia tidak mempunyai celah untuk berbuat apa-apa hakikatnya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak dan Allah memilihnya. Raditu billahi rabba, aku rela Allah sebagai Tuhan. Artinya rela dengan hukum-hukumnya, rela menerima, pasrah dengan ketentuan dan pemberiannya, dengan kejadian-kejadian yang ada. Hendaknya diyakini itu semata-mata adalah perbuatan Allah. Ia ibadah, ia berpikir, ia lakukan sholat, bahkan kumpulnya kita dalam masjid sekarang ini, itu adalah memang pilihan dan kehendak Allah, bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kewaraan kita, ketakwaan kita, atau kesalehan kita, bukan, tetapi semata-mata karena Allah kehendaki. Sehingga apapun yang kita peroleh nanti itu adalah
kehendak Allah, keinginan Allah dan perbuatan Allah. Inilah golongan yang ketiga, golongan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu berjalan di atas kehendak Allah dan semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang terus berusaha untuk meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka aku adalah dekat. Allah dekat dengan kita, tetapi kita yang merasakan jauh dari Allah. Kita merasa jauh dari Allah karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari di dalam kesempatan ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita niat untuk meningkatkan takwa kita. Kita selalu mengajarkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Jangan bosan beristighfar dan bertaubat. Walau kita di dalam keseharian tidak bosan berbuat salah. Qul bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya seluruh manusia suka berbuat salah. Bukan sekedar berbuat salah, tetapi suka berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah yang suka juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Barakallahu fi al-Qur'an. Istaghfirullah wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika dami rabbihi wa ala alihi wa sahbihi wa bali wa sallim wa jama'in. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah imamul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyaa'i wal amwaat. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wallahi akbar. Allahu akbar. Ash'hadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Ash'hadu an la ilaha illallah.
yaitu melalui ilmu pengetahuan, melalui pemahaman yang lurus dan benar. Terus kita mencari dan mengkaji bagaimana agar kita betul-betul memperoleh dan menduduki posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tiga golongan orang-orang yang mencari jalan Allah, atau orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah al-abidun. Al-abidun, orang-orang ahli ibadah. Orang-orang ini, kelompok ini, ia fokus dengan ibadah sehari-hari, ibadah zahiriyah. Ia sibuk di dalam kehidupannya, kesehariannya dengan ibadah. Dari sholatnya, dari zakatnya, dari membaca Al-Qur'annya, berzikir, semua dilakukan adalah untuk memperoleh balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan itu agar bisa masuk ke dalam surga. Mereka lakukan itu supaya dijauhkan daripada api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap hari, setiap saat, ia tidak lepas dari zikrullah. Ia selalu menjaga salat lima waktu, bahkan salat-salat sunnah yang lain. Ini dikerjakan hanya untuk mengharapkan masuk ke dalam surga Allah dan dijauhi daripada api neraka. Yang kedua adalah al-muridun. Al-muridun juga termasuk golongan ahli ibadah. Ia menginginkan sesuatu, menginginkan pencapaian dari ibadah mereka, berzikir, membaca, hidup, ia puasa, ia lakukan sholat dengan baik, tertib, baik fardu maupun sunnah, semua dilakukan mengharapkan kebaikan-kebaikan, mengharapkan kemuliaan-kemuliaan atau karomah yang disebut dan diberikan untuk wali-wali Allah. Itu yang diharapkan, berharap ingin melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, mengharapkan kemuliaan-kemuliaan, keajaiban-keajaiban dari apa yang ia pikirkan, dari apa-apa yang ia kerjakan di dalam kesehariannya. Kedua kelompok ini dalam pandangan agama adalah kurang terpuji. Dua kelompok ini dalam pandangan agama, dalam pandangan orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terpuji, karena mereka telah memposisikan diri mereka sebagai pekerja-pekerja, pegawai-pegawai. Ia bekerja untuk mengharapkan upah, ia bekerja untuk mendapatkan ganjaran, bukan didasari dengan cinta, didasari dengan kerelaan, didasari dengan hati yang betul-betul bening, murni, jernih untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga inilah golongan yang paling tinggi,
Yang ketiga inilah golongan yang paling mulia, yaitu al-arifuna billah, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, yang benar-benar mengenal siapa Allah, yang mengenal siapa diri mereka. Sesungguhnya kelompok ini tidak melihat apa-apa kecuali ia melihat apa yang ada di atas dunia ini, apa yang ada dalam kehidupan ini. Itu adalah kerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak mempunyai wewenang, manusia tidak mempunyai celah untuk berbuat apa-apa hakikatnya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak dan Allah memilihnya. Rodi itu billahi rabba, aku rela Allah sebagai Tuhan. Artinya rela dengan hukum-hukumnya, rela menerima pasrah dengan ketentuan dan pemberiannya, dengan kejadian-kejadian yang ada. Hendaknya diyakini itu semata-mata adalah perbuatan Allah. Ia ibadah, ia berpikir, ia lakukan sholat, bahkan kumpulnya kita dalam masjid sekarang ini, itu adalah memang pilihan dan kehendak Allah. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kewaraan kita, ketakwaan kita, atau kesalehan kita, bukan. Tetapi semata-mata karena Allah kehendaki, sehingga apapun yang kita peroleh nanti itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah dan perbuatan Allah. Inilah golongan yang ketiga, golongan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu berjalan di atas kehendak Allah dan semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang terus berusaha untuk meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka aku adalah dekat. Allah dekat dengan kita, tetapi kita yang merasakan jauh dari Allah. Kita merasa jauh dari Allah karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari di dalam kesempatan ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita niat untuk meningkatkan takwa kita. Kita selalu mengajarkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepadanya. Jangan bosan beristighfar dan bertobat, walau kita di dalam keseharian tidak bosan berbuat salah. Qul bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya seluruh manusia suka berbuat salah, bukan sekedar berbuat salah, tetapi suka berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah yang suka juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa bali wa sallim wa jama'in. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin, wa bihi nasta'in
dunia wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah imamul mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana wa'amna usana wa ilham tanfir lana wa tanfakna lakukunan inna fawsirif. Rabbana fir lana wa li'iwan dan nafri sebabuna bil iman wa la taja'al fi abduhina bihal lina. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa tuba'alayna. Rabbana fir lana wa tuba'alayna. Rabbana fir lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.